Jangan cari yang lain. Yeah. Cari Cik Din kan ada. Boilah mandi, hari dah tinggi. Jangan termonong, menoman tanggo. Ke sawah kita, menuai padi. Apa dikonang, perkara yang sudah. Similah kau gilokan, orang dah masuk meminang. Kondak kau jangan diambil orang, biar emak carian lain. Empu orang jangan diidam. Percintaan jarak jauh. Lepas tu mengharapkan mak ayah dia. Ah, mak ayah dia yang tolong tengok ni. Orang gemah, orang gemah. Orang gemah, orang negeri lah. Ah, dia duduk kat besi dia. Dia hantar gambar dia di tengah termenung. Ah, duduk kat besi, kat besi. Belajar kat besi. Yang kakak Kak Syarifah sebelah pun duduk kat sini. Yahoo Messenger. Lepas tu dikatakan, dia tunjuk gambar batu kiki jambatan bosi. Gulai udang sebelango. Coba omak fikir dalam hati. Aku ni jauh, duduk seorang je. Dia duduk jauh daripada Mesir. Dia suruh omak dia pergi tengok Kak Syarifah ni yang sebelahnya. Pasal apa? Pasal dia kata, aku duduk masa tu 2005 Yahoo Messenger, duduk mesej sana mesej sana 4 tahun 5 tahun. Eh, dah nak gerak dah. Nak gerak terus tengok sekali kahwin je. Ah, lepas tu omak dia pun pening. Apa konoe jang kau menung aja orang ke bulan, engkau di mana? Muka berpola, apa kau rasa? Cari yang ubek, penawar duka. Bergaduh dengan mok dia. Ini dia penawar ubeknya. Sekali pergi, sekali pandang, terus kahwin. Aduhai, aduhai. Assalamualaikum, Abang. Waalaikumsalam, Abang. Nama dulu? Azmi. Azmi. Saya panggil Abang Mi boleh? Boleh, boleh. Abang Mi pergi balik daripada Mesir. Bawa mak ayah pergi tengok dia. Sekali tengok je? Sekali tengok je. Terus jalan? Jalan je. Aku terima nikahnya. Katanya Abah di ujung sana. Tuan Syed, nama Abah dia apa? Syed Muazzam Shah. Syed Muazzam Shah tu. Tuan Syed kita tu. Yang dikatakan orang nasab yang baik-baik tu. Dia reda adik Syarifah ni jadi suami Azmi. Hari ni terpatrilah satu cinta yang diikrar bersama dulu, kini dan selamanya. Ting 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 ting. Itu lama parti tu. Tolak tepi, tolak tepi. Past, present and ting 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 ting. Future, future. Okay, kita bersama dengan akak sebelahnya Kak Syarifah, betul? Ya, ya. Dan satu terpatri, satu cinta. Kenapa pandang terusnya terus kahwin? Macam mana? Bagi tips sikit. Tak ada lah. Kita apa ni, solat istikharah lah. Solat istikharah tu. Aku buat loan dengan dia pun, aku suruh dia solat ajak juga. Dia solat ajak, alhamdulillah dapat loan yang paling interest, yang paling rendah. Hari ini dalam sejarah dia pun tak merasai. Pasal apa? Sebelum ni 3.3 interest. Lepas tu 3.6, 3.5. Hari ini 2.3 saya rasa. Yang secara Islamik, secara Islamik tau, 2.3. Kau tu hiak hok tunggu pun nak juga kan, 2.3 kan. Jom datang jumpa Cik Din Kanada. Ting 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 ting. Kita tengok dulu daripada langit turun ke bumi, berapa untuk abang sayang abang di mana, dan adik sayang adik sebelahku je. Katanya Abang Azmi kita. Ting 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 ting. Kita tengok dulu daripada langit turun ke bumi. Wow, nampak macam satu. Rupanya menyilau ingat mata akak kita, Cik. Jadi kita bagi kepada orang kawan-kawan dulu boleh? Okey, yang pertama untuk akak. Ting 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 ting. Setiap satu jam ditanyanya abang kan. Bila nak ambil kereta, bila nak ambil kereta. Tak sabar nak ambil. Tak sabar. Abang pun tak sabar juga. Dia pijak kaki aku. kita tengok. Ada lah kak untuk abang. Mesti ada bang. Ting 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 bang. Gelek sikit. Apa boleh gelek ke? Sikit je. Ting 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 ting. Dapat lagi terus ke bumi. Untuk Abang Azmi kita sekali pandai cup. Terus kahwin. Aduhai, aduhai. Anak ada berapa sekarang ni? Tiga. Tiga. Cantiklah tu. Satu untuk abang. Yang kedua untuk abang.
Abang daripada Port Dickson saya rasa. Ya, Port Dickson. Berapa jam tadi? 2 jam ke? Oh, ada sejam lebih. Sejam lebih lah. Hati-hati bang. Ada hujan dah turun. Kain di jemuran. Kita tengok untuk abah kita yang rekomen top fan saya rasa. Ya. Oh, abang dan mama. Tiap-tiap? Malam tengok. Tiap-tiap malam tengok. Tak apa, tengok Jack Ding. Ada tak apa. Kau jangan tengok yang lain. Ada lagi habis poket saya. Poket depan, poket belakang, poket tengah ada belakang. Ini saya gelek sikit. Ting-ting-ting-ting. Untuk abah kita. Abah Tuan Syed kita. Ting-ting-ting-ting daripada langit. Turun ke bumi. Cik. Yang pertama bagi dia. Yang kedua bagi mama tu. Kak Atun. Kak Amatun. Amatun. Ting-ting-ting-ting. Yang ketiga kita beli kek. Kita makan bersama. Yang keempat, kek lagi. Beli dekat mana Port Dickson tu. Makan bersama, hidup bersama, bahagianya. Ting 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 ting. Saya nak tanya, kenapa BRVV lambang yang paling tinggi? V lambang macam mana? Ni, love you, I love you. I love you. Pak, dia cucuk kat situ. I love you lah tu. Kau nakal kan? So, kenapa BRVV? Kenapa beli kereta ni? Cantik ke? Sebab dia sesuai untuk yang Ramayana. Yang Ramayana. Maknanya nak tambah anak lagi ni? Memang akan tambah lah. Akan tambah lagi 3. 3 campur 3. 8, 9. 9 orang. Mantap. Dengan abang-abang besok kita boleh dukung. Dan kita nak tanyalah urusan bersama dengan Cik Din Kanada. Dan ini adalah color yang paling susah saya rasa. Marine purple untuk BRV betul? Ya. Wow. So, color pilihan siapa ni? Saya. Oh, pilihan abang lah. Oh, minat sangat color ni Ya, ya. Wow, color yang paling baru di tempat lain kena tunggu 4 bulan, 5 bulan. Yang ni bersama dengan Cik Ding. Aku rasa dia yang lambat. Aku bagi cepat je. Dia yang lambat kan? Dia aku bagi cepat je. Dan bulan ni kita dapat kereta BRVV adalah 16 ke 18 unit bang. Untuk kat semua saya. Alhamdulillah, selamat sejahtera semuanya. Terima kasih. Dan kita nak tanyalah urusan bersama dengan Cik Ding kan? Bagaimana tu bang? Mudah aja. Cumanya sebab PKPB ni tu masalah dia lambat sikit lah. Abang nak retas, nak okay retas sendiri lah. Dia nak rentas tu tak boleh tu. Tak boleh. So, urusannya melalui WhatsApp saya rasa? Ya, WhatsApp mudah. Apabila loan-nya lolos macam mana tu? Gembira? Gembira lah. Oh, so telatah kat kita macam mana? Oh, dia peluk je abang. Kita tengok dia, kita tengok dia. Tu. Jatuh telatah dia je. Pesanan terakhir daripada abang sayang, abang di mana? Abang di sebelah aku saja. Untuk cari kereta, nak beli kereta, pesanan sikit abang mi. Jangan cari yang lain. Cari Cik Din kan ada. Lupakan yang lain. Lupakan yang lain. Cik Din kan ada. Yang sebelah memang tak lupa. Zaman bujang dulu, mak dia duk tanya dia, apa kau nak jang termenung aja orang ke bulan, engkau di mana muka berpolo, apa kau rasa syarifah dah ada penawar duka. Itu dia, Kak Syarifah sudah ada penawar duka. Malam-malam tak terasa bagai lena diilik oleh depah-depah Dek Syarifah. Nombor keramat, nombor mesti kau ingat, 012340 0034 sekali. Apa terasa jalian Mama sini, akak-akak sayang, abang-abang sayang, abang sayang, abang di mana? Tanggo ke sawah kita. Bantulah saya dengan tekan button like dan button subscribe. Perkara yang sudah, similah kau gilokan. Orang dah masuk meminang, mana dia letak muka. Kondak kau jangan diambil orang, biar omak cari yang lain. Empuk orang jangan diidam. Itulah ululah Iden Koban. Kojo jang, kojo. Ni ke kobun mak leh. Sawah liat pula tu. Omak ni sekolah tinggi-tinggi takkan ke sawah dong. Dek malu yo. Ndak anak-anak orang tak payah duit. Apa lah jadi kau ni jang, oi? Habis, cam no, mak. Badan saya ni, nak domam tu rasa, ya.